Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Keluarga, serialnya Jalan-Jalan Keluarga Jarot. Keluarga yang bahagia selalu jalan-jalan. Sebenarnya nggak selalu sih, setahun bisa 2-3 kali, tapi kan emang dijadikan serial dan video klipnya dikumpulkan. Dan saya bersyukur memang dari belasan tahun yang lalu sudah punya kebiasaan kalau liburan maka didokumentasikan baik foto ataupun video produksi video klip. Sudah dari tahun 2009, jadi sudah kebiasaan yang lama sekali menjadi budaya keluarga. Kali ini saya mau bercerita ketika keluarga kami jalan-jalan atau liburan ke ujung kulon. Kulon itu barat, ujungnya barat Pulau Jawa. Ada kawasan hutan lindung di mana kita bisa lewat online ya, minta izin untuk masuk kawasan itu. Bahkan ada paket wisata yang ditawarkan untuk masuk ke kawasan hutan lindung ujung kulon. Paketnya menurut saya cukup menarik, bisa 4 hari, 5 hari, 6 hari dan dimulai dengan dari pantai Anyer ke anak gunung Krakatau, lalu menyusuri pulau-pulau sampai akhirnya nanti di kawasan ujung kulon. Dan di sana menurut saya juga snorkelingnya lumayan ya. Kalau diving tentu ya Raja Ampat, Komodo itu terbaik ya. Tapi di ujung kulon pun di luar dugaan saya bahwa juga ada snorkeling untuk melihat batu karang yang bagus. Dalam paket itu dimulai dengan dari Anyer, lalu kita nyewa perahu. Jadi waktu itu kami hanya sekeluarga aja berlima, dan perahu ini dalam paket itu memang sudah termasuk boatnya ya, untuk mengantar kemana kita pergi. Dan itu pun pemandangannya menurut saya juga cakep sekali ya. Ada beberapa spot yang bisa dilihat seperti Menara Pandang, dan di sana kita bisa melihat ratusan banyak sekali burung merak, wow gitu ya. Belum lagi kalau beruntung ya, biasanya selalu beruntung gitu ya, yaitu adalah kawasan Banteng yang sulit sekali untuk bisa melihat adalah badak bercula satu yang di dunia ini adanya cuma di ujung kulon. Nah, itu jarang orang wisata ke sana lalu bisa menjumpai gitu ya. Jadi ya, lihat fotonya aja paling enggak dapat suasananya. Ada yang unik menurut saya, banyak hal yang bagi saya di luar dugaan gitu ya. Karena dalam paket itu kan termasuk makannya segala macam ya. Itu tukang perahu dengan kokinya, ada yang bahkan merangkap si tukang perahu ya koki juga. Sementara kita snorkeling, dia mancing, dia masak sendiri. Itu ikan baru dipancing langsung dimasak gitu. Wah, segar sekali, enak sekali. Kita nginepnya memang ya sederhana ya, karena itu di kawasan hutan lindung itu ada guest house gitu ya. Biasanya para peneliti atau malah kebanyakan yang ke sana itu bukan turis lokal tapi orang-orang asing. Sederhana tapi bersih. Ada rusa di halaman ya, tapi yang menarik memang hutannya. Untuk masuk di Menara Pandang kita naik kano. Jadi selain naik speedboat untuk ke spot satu ke spot yang lain ya, perahu motor ya, maka juga kita sempat untuk main kano. Jadi itu untuk masuk menyusuri awalnya dari teluk, lalu sungai besar sampai sungai kecil masuk ke dalam hutan. Saya tadinya nggak membayangkan bahwa hutannya selebat itu. Sehingga ingat seperti kayak di Afrika lembah Amazon gitu ya. Hutan belantara yang pohonnya gede-gede dan pohon tumbang melintang di atas sungai begitu ya. Itu cukup, menurut saya cukup wow, menarik. Tapi juga cukup tegang karena kita bisa melihat ular melingkar di atas pohon yang kita masuk ke bawah terowongannya. Dan karena kami keluarga berlima, sebenarnya satu kano muat, tapi dibagi menjadi dua kano karena setiap kano itu ada pengawalnya. Ya, tukang kanonya satu belakang itu mereka juga membawa senjata. Ada yang bawa parang, ada yang bawa senapan. Kenapa? Karena ini hutan. Jadi misalnya ketemu ular lagi tidur enggak masalah. Kalau ularnya bangun gitu. Jadi wah, menurut saya sebagai satu kesatuan paket wisata unik. Nah, keunikan itu penting untuk membangun sebuah memori di dalam sebuah interaksi. Seperti kalau kita punya sahabat, kita pernah melakukan pengalaman-pengalaman yang unik, apalagi yang pertama kali. Pertama kali naik gunung dengan si ini gitu. Wah, inget terus gitu ya. Atau kalau enggak orang pacaran aja deh. Pacar pertama pasti lebih diingat daripada pacar kedua, pacar ketiga. Apalagi dicium pertama kali gitu ya. Sesuatu yang unik itu menjadi memori yang membangun relasi lebih kuat. Ketika keluarga banyak memiliki memori-memori unik, maka tentu keluarga menjadi sangat kuat
relasinya. Relasi ini saya mau bahas. Relasi di dalam keluarga itulah yang paling penting. Bahkan esensi dari keluarga itu relasi. Relasi hati. Di mana saling menerima, saling mengasihi, saling membahagiakan, mengenal keunikan masing-masing sampai ke perilakunya. Kalau kita misalnya di perusahaan ya, atau tim manajemen, tim sales, kita outbound. Waktu outbound, maka ada game, ada permainan, pribadi aslinya muncul. Tapi justru menjadi sehati, menjadi tim. Memang teamworknya dibangun lewat outbound. Ini sebagai gambaran saja, begitulah liburan keluarga ketika mencoba untuk adventure, gitu ya, petualangan masuk ke dalam hutan, kawasan hutan lindung yang sedikit ada petualangannya, ada kanunya, ada serem-seremnya. Nah, itu membuat satu keluarga terikat dalam relasi yang lebih kuat. Keluarga itu bukan karena hubungan daging. Dalam arti begini, Pak, ini anak saya, Pak. Ini golongan darahnya sama, tapi nggak ada relasi hati. Relasi hati itu hubungan batin di mana pribadi saya di hati si anak dan pribadi anak ada di hati saya, atau juga suami istri di mana saling mengerti, saling memahami sampai ke perilaku. Kembali lagi ke ilustrasi outbound. Di dalam outbound, orang sampai mengerti perilaku dan attitude ketika paket outboundnya cukup ya, misalnya 3-4 hari. Lalu ketika mengerti perilaku dan attitude ini bukan untuk dihakimi, tetapi dilengkapi sehingga menjadi tim yang kuat, diterima, dikelola. Dikelola itu ditempatkan sesuai dengan keunikannya. Wah, yang ini lemah dalam berkomunikasi, tapi kuat dalam hal data. Kalau gitu bagian ini gitu ya. Jadi kelebihan dan kekurangannya untuk dikelola dan ditempatkan. Nah, sama juga dalam keluarga. Kalau kita mengerti kelebihan dan kelemahan pasangan, kelebihan dan kekurangan anak, maka itu untuk dikelola, bukan dihakimi atau disalahkan. Sehingga kita dalam rangka menyesuaikan. Jadi kita menyesuaikan, oh ini anak emang butuh dimotivasi. Wah, yang anak ini drive-nya malah kekuatan ini perlu dikendalikan. Itu akan menjadi sangat nyata di dalam outbound keluarga. Jadi saya berikan istilah aja kalau gitu, outbound keluarga. Ya, daripada ilustrasi dunia outbound dibawa pada keluarga. Ini liburan keluarga yang seperti outbound. Ya udah, namanya outbound keluarga. Tips dari saya hari ini untuk membangun keluarga yang kuat dan sekaligus ya mendongkrak pariwisata Indonesia. Idealis sedikit. Maka kita menciptakan kebiasaan outbound keluarga. Indonesia ini tidak kurang-kurangnya tempat untuk wisata seperti itu. Anda tinggal di provinsi mana saja, saya yakin ada tempat-tempat yang luar biasa untuk kita bisa melakukan outbound keluarga bersama-sama. Karena saya sudah menjelajahi Indonesia ini, nggak tahu berapa ratus kabupaten, semua provinsi sudah pasti, baik untuk kegiatan bisnis, sosial, pelayanan, ataupun liburan. Intinya adalah mari kita membangun keluarga yang kuat, keluarga yang bahagia, yang relasinya bisa dinikmati bersama-sama dan dikemas dalam kebersamaan yang menyenangkan, yaitulah outbound keluarga. Tuhan memberkati.